Halo guys, kembali lagi di channel Climate. Di sini kita akan membahas cara naik level tercepat di Fortnite Season 3 menggunakan Punch Card Part ke-4. Di part ini kita akan membahas 3 Punch Card. Punch Card-nya yang akan dibahas adalah Care Package, Treasure Hunter, dan juga Munition Scavenger. Cara supaya bisa mengerjakan ketiga punch card secara sekaligus adalah dengan cara turun di the rig, karena di the rig ada supply drop dan juga lumayan banyak chest dan juga ammo box. Karena saya sudah pernah membahas letak-letak chest di the rig, maka saya tidak akan menunjukkannya lagi. Tetapi jika kalian belum menonton, kalian bisa menonton di video sebelumnya yang akan saya linkkan di deskripsi. Karena supply drop biasanya turun di tempat yang acak maupun di dalam vault, kita sangat beruntung the rig ini dulunya adalah vault yang akhirnya kita bisa mengambil supply dropnya secara cuma-cuma. Dan untungnya masih banyak orang yang tidak tahu bahwa di the rig ini ada supply drop yang bisa diambil tanpa membuka vault. Dan akhirnya di sini kita mendapatkan 14.000 XP dari Punch Card Care Package. Dan bisa dilihat di sini Punch Card Care Package, Munition Scavenger, dan juga Treasure Hunter angkanya meningkat karena tadi kita membuka supply drop, chest, dan juga ammo box di the rig. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Jika teman-teman punya saran untuk video-video kedepannya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih.